era penggusuran, maka ada substansi yang sudah diperhatikan. Yang digusur itu adalah manusia, yang diajak pindah itu manusia. Dan di situ ada memori, ada rasa, jangan ditiadakan. Karena itu bicarakan. Saya pendekatannya akan menggunakan pendekatan dialog. Dan bila ada ketetapan hukum, akan taati ketetapan hukum. Jangan ketetapan hukum tidak diikuti. Kemudian, dengan dialog ini jelaskan kepentingan yang lebih besar. Dan saya percaya, masyarakat di Jakarta, masyarakat di Indonesia bisa memahami ketika harus melakukan relokasi atau digeser atau digusur. Jika penjelasan baik, jika komunikasi yang baik, dan jika semua komitmen dijalankan dengan baik. Tadi kan ada yang bercerita tentang sesudah